Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi yang mana dengan kesempatan ini kita akan berbicara tentang satu tajuk iaitu madrasah Ramadan. Hadirin penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sebut tentang madrasah ataupun dalam bahasa Melayunya iaitu tempat pengajian ataupun sekolah dan sebagainya, maka kita boleh memahami bahwasanya Ramadan itu adalah satu proses, iaitu sebagaimana kalau kita ni bandingkan di dalam kehidupan kita tadi di dalam institusi pengajian, bagaimana orang bermula daripada tadika, kemudian peringkat rendah, kemudian menengah, kemudian universiti dan sebagainya. Maka di sini juga kita ni melihat bagaimana Ramadan itu adalah salah satu daripada peluang untuk kita ni memperbaiki diri kita ni untuk menjadi yang lebih baik. Ini bukan bermaksud apabila kita ni sebut tentang Ramadan sebagai madrasah, bukan bermaksud hanya pada bulan Ramadan kita ni menjadi orang yang baik. Hanya pada bulan Ramadan kita ni melakukan perkara-perkara yang dilarang dan sebagainya. Tetapi kita ni perlu menjadi baik pada setiap masa. Sebagaimana juga apabila kita ni sebut, kita ni tidak menjadi baik hanya pada satu-satu tempat apabila berada di tanah haram dan sebagainya. Tetapi apabila balik ke Brunei, kita ni menjadi orang yang sebelumnya kita ni pada asalnya, kita ni kembali kepada default setting kita ni dan sebagainya. Tetapi kita ni perlu menjadi orang yang lebih baik untuk kita ni mentaati Allah SWT. Dan apabila sebut tentang madrasah ni, kita ni melihat bahwasanya inilah peluang kita ni untuk memperbaiki hubungan kita ni dengan Allah SWT, iaitu dengan kita ni membanyakkan ibadah kita ni, dengan kita ni melakukan amal-amal yang soleh. Dan juga ada perkara penting yang untuk kita ni lakukan, iaitu bagaimana hubungan kita ni sesama manusia. Apabila sebut tentang hubungan kita ni sesama manusia, Ramadan itu sendiri adalah bulan yang mengikat di antara setiap daripada umat Islam. Sebagai contoh, dengan kita ni berpuasa, sebenarnya selain daripada membersihkan diri kita ni, sebenarnya adalah untuk memperingatkan kita ni tentang nasib orang lain yang berada di dalam kesusahan, yang tidak memiliki makanan dan sebagainya. Dan begitu juga dengan kita ni menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan, iaitu dengan kita ni menunaikan zakat ini, sebenarnya ia selain daripada membersihkan harta kita ni, adalah salah satu daripada cara untuk kita ni berbagi kebahagiaan, mengelakkan ataupun membuang sifat mementingkan diri sendiri dan kecenderungan kepada diri sendiri. Jadi kita ni melihat di sini ia adalah satu madrasah untuk kita ni. Dan perkara penting yang boleh dilakukan pada bulan Ramadan ialah untuk kita ni mendisiplinkan diri kita ni daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, sebagaimana kita ni mendisiplinkan diri kita ni pada bulan lain, sebagaimana kita ni mengelakkan diri kita ni daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang dari sudut agama, dengan kita ni melakukan kejahatan, ghibah, gosip dan sebagainya. Jadi harap-harap apabila kita ni sampai pada bulan Ramadan, kita ni menjadi orang yang lebih baik di dalam kita ni menghadiri madrasah Ramadan. Allahu a'lam bishawab.